Ibu muda bernama Maharina, aslinya dari kota Jember. Kembali lagi bersama saya Aina dalam Kaleidoskop UMM bulan Desember. Yang unik di wisuda UMM, Kedubes Uni Emirat Arab siap jalin kerjasama hingga wisudawan ini datang dengan berkuda. UMM datangkan pemenang Lomba Puisi Bahasa Indonesia dari negeri Kincir Angin. Pesatkan inovasi di bidang kemandirian energi, UMM resmikan Laboratorium COE PLTS. Pantang menyerah, driver ojek online ini semangat berkuliah di Magister Sosiologi UMM. Kegemaran akan sinetron antarkan mahasiswa komunikasi UMM juara Cipta Jingle. Bercita-cita pecahkan rekor sejak kecil, mahasiswa akuntansi turut ukir rekor melukis wajah terbanyak dalam 1 jam. Tahun 2022 ditutup manis dengan pengukuhan guru besar UMM bidang manajemen. So, are you ready for the 2023?